Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam metode kami, itu na yang paling inti, yaitu ada yang namanya mana mana mama nama nana nanas ada yang namanya mamanggis mana itu artinya mana itu singkatan dari ma'rifat nakiroh Mama singkatan dari marifat marifat, marifat marifat. Nama singkatan dari nakiroh marifat, nana nakiroh nakiroh, nanas nakiroh nakiroh. Tapi sifat ini s ini artinya sifat. Ma itu artinya marifat, manggis itu marifat, gis itu sifat Gis adalah saya tulis. Ghoiris sifah Intinya adalah Semua kalau ada tulisan Arab Dideteksi dengan mata Kalau dia berupa ma'rifat nagiroh Pasti terkipnya Mubtada dan khobar Kalau ada dilihat oleh mata Terkipnya kok ma'rifat dan ma'rifat Pasti dia itu sifat Mensifati yang Kalau nakiroh dan ma'rifat saya mengatakan Idufah, kata majmuk. Kalau Nak ketemu Nak, saya mengatakan pasti Idufah, kata majmuk. Nanas, nah tapi sifat itu mesti sifat. Mama guys, itu namanya mubtada khobar sama mubtada khobar. kok bisa? Ayo kita lihat, ada tulisan Arab as khairun minan naum tanpa dimaknai dulu tanpa tahu artinya as itu melihat lafalnya saya ulangi ma itu ma'rifat na itu nakiroh yang namanya ma itu identik dengan al yang namanya na yaitu tidak ada al ini inti tidak ada al itu nakiroh as-salatu adalnya enggak ada itu namanya ma khair ada alnya enggak tidak ada namanya na kalau ada ma ketemu na pasti ini mutada ini kubar itu pasti selamanya namanya mana saya contohkan ada orang bertanya siapa namamu orang tadi menjawab siapa namamu orang tadi menjawab ana muhammadun ini kan contoh. Ada walaki lagi Muhammadun Rasulullah. Terkaitnya apa ana ini? Ana karena ana itu suatu kalimat isim. Bertempat awal kata mesti menjadi mub. Tak ada. Mutada, mu takda mu takda Muhammad menjadi khobar. Coba lihat ana Muhammadun nama saya Muhammad. Sekarang di bawahnya Muhammadun Rasulullah. Ter, Terkipnya jadi apa? Muhammad Isim, permulaan kata. Dia menjadi mutadak. Mutadak mesti butuh khobar. Khobar karena Rasulullah. Coba saya ingin tahu. Ana itu ma'rifat atau tunagiroh? Ma'rifat. Kok tahu kok ma'rifat? Karena berupa Isim Domir Namanya ma. Walaupun identiknya ma adalah al. Belum pasti al. Memang ada tadi yaitu ada domir dan lain sebagainya ini namanya ma Muhammad Muhammad itu nama orang enggak nama orang kan nama orang itu marifat atau marifat oh namanya ma lupa yang namanya mutata kubar katanya marifat nakiro mengapa ini kok ada ma ketemu ma kok mutata kubar pak bingung enggak ini contoh lagi di belakang ini Muhammadur Rasulullah Muhammad Matonah Ma, tahu kok ma? Karena nama orang pak, seratus. Rasulullah, karena dia kata majmu, ini ma atau na? Ma pak, karena isi ma'rifat ada namanya kata majmu. Kata majmuk itu ma'rifat. Loh, Loh pak, ini kok jadi mutar dan khobar pak? Om padahal ma ketemu ma, katanya ma ketemu ma itu sifat. Saya contohkan yang sifat dulu nanti kembali ke sini. Saya contohkan. Saya contohkan. Ja'a al Zaitun Al-alim Zaid itu matona Ma, karena nama orang Alim, matona Ma, kamu tahu kok ma? Karena ada alnya Oh, namanya ma ketemu ma Ini mesti sifat Karena ma ketemu ma Ini coba ini Ada ma ketemu ma, kamu tahu bagaimana ini pak? Oh, kalau ada khobar boleh ma, saya ulangi, khobar mutadak boleh ma, khobar mutadak boleh ma, dengan syarat manya harus mamanggis. Ya, memanggis ma Artinya apa? Marifat ghoirus sifah. Apa ghoirus sifah? Ghoirus sifah adalah tidak bisa ditasrif. Apa tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan Makanya metode kami yang penting halaman 83 sama halaman 65 Itu namanya tasrif Masa Rasulullah tasrif kan tidak mungkin Makanya dia namanya Mamanggis Muhammad nama orang, masa nama orang di tasrif kan tidak mungkin Coba kalau khair bagus, ya bisa ditasrif. nah, Jadi kesimpulannya adalah Setiap mana mesti menentang kalau boleh khobar ma'rifat asal apa tadi ma'rifatnya goirus, sifat namanya mamanggis saya contohkan yang nama ini saya mencontohkan di sini ada tulisan Arab Coba ini. Kalau hanya menterjemah mudah. Saroet kata dasar syarat, wujub kata dasar wajib, salat dari kata dasar salat, qobla dari sebelum tuhul masuk khomsah lima syarat wajibnya sholat sebelum masuknya yaitu lima itu kalau menterjemah jadi menterjemah itu di kamus ada yang penting mesti tiga kata dasar mengharokatnya bagaimana lah ini loh tidak usah saya bilang jangan dimaknai dulu lebih baik kita mendeteksi dengan ma'rifat dan nakiroh saroid ma'rifat atau nakiroh oh pak dia na, Pak, karena tidak ada alnya wujub ma atau na, Pak? nah oh karena tidak ada alnya Solat ma atau na, Pak? oh namanya ma karena ada al Oh kalau begitu na ketemu na mesti idufah jadi harus ini karena syarat itu adalah isim isim permulaan kata mesti jadi tada Wasyara itu jangan sampai digandeng. Harus di ini namanya dimudufkan. Makanya tidak boleh wasyara itu. Sudah ini ada inti, saya ulangi. NB penting sekali. Tulisan Arab tulisan Arab jangan ditanwin Jangan ditanwin dobel dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Tiga hal. Satu. Bila menjadi mudof. Ini eh, kan mudof. Dua. Bila ada al. Bila ada al. Kalau ada al, jangan ditanwin. Allahi, alhamdu. Tidak hmm, boleh ditanwin. Yang ketiga isim ghoiru isim ghoiru munsorif isim yang tidak boleh tanwin yang penting dua ini saya ulangi syaraidna, na Wujud na na ketemu na hukumnya apa na ketemu na idufah mesti ini adalah mudof ileh mudof ileh dibaca jer kasroh kasrohnya ben atau bi wajib bisa saja karena apa karena wujub itu na na ketemu ma na ketemu ma hukumnya apa idofa oh wujub harus digandeng dengan idofa wujub digandeng dengan sholat karena wujub na sholat mana ketemu ma mudof ilah dibaca jir lagi harus digandeng jadi tiga tiganya harus digandeng wasyaro itu wujub sholati beberapa syarat wajibnya sholat nah itu harus gitu harokatnya seperti itu selamanya jadi mana mama nama nana nanas, nanas itu nakiroh nakiroh, tapi yang isim sifat, sifat itu isim sifat, isim sifat itu apa? Kebanyakan sifat di sini adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Nanti buka isim fa'il, saya contohkan. Coba, ini saya ingin tahu, jangan udah usah artinya dulu, mak sama mak tohir, bisa enggak menterjemah, bisa air hujan, air suci, apa artinya air hujan itu adalah air yang suci, kan cukup kalau menterjemah, sekarang harokatnya, nah ini mak itu air, air adalah suatu isim, karena benda mesti isim permulaan kata, jadi mutadak ma'u Ma'u atau ma'un sebenarnya Tidak ada alnya Oh bagaimana kita melihat Ya makanya lihat dulu dengan kaidah dulu Mana mama Oh gitu Mak yaitu tidak ada alnya namanya na Sama artinya ma Ma artinya na Tohir artinya na Udah kalau begitu lah, kalau sudah ketemu mana mama lihat mau sama wajib digandeng ke ma harus gandeng ke sama. Mengapa? Karena ada na ketemu ma, Nak ketemu ma idufah mesti digandeng mau sama Jadi jangan ditanwin karena idufah. Mutadak butuh khobar. Nah, jadi mau sama Adapun air hujan itu maun. Nah ini sebenarnya maun atau mau? Ini tadi kan mau, ini maun atau mau? ini makna tohirna. Oh, jawabnya adalah ini yang ini jangan sama dengan ini harus maun, jangan mau. Mengapa? Karena setelahnya na tohir itu bukan na. Kalau na ketemu nasi idofa, tohir itu apa sih? Tohir kan dari kata dasar toharo, ada alif ada alif setelah to, to setelahnya dibaca kasroh. Telalif. alif. Apa artinya? Ini namanya isim fa'il. Kalau isim fa'il itu bukan lagi, namanya nas. Ini nas. Jangan nana tapi nas. Sifat apa artinya? Dia mesti sifat jadi. Tidak mungkin jadi butuh ilaih. Jadi bacaannya adalah mausamai air langit, air hujan itu maun itu air, Tohirun yang suci Tidak mungkin Air suci tidak mungkin Air yang suci Karena apa ini bukan na tapi namanya Nas Demikian untuk kelanjutannya Semoga Allah mempertemukan semua muslimin muslimat Yang bergendak untuk mencari ilmu Allah merindui Dan bisa menemui kami dimanapun Semoga kita berdoa Dengan izin Allah Sekali lagi kami memang ingin menunjukkan bahwasanya dalam Al-Qur'an yang namanya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mimuddzakir walaqad yassarnal qur'ana saya Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan Qur'an untuk dipelajari orang Islam saya tanya kamu belajar Qur'an mudah atau sulit sulit Pak Allah bohong berarti kan untuk min dzalik Tuhan saya Allah mustahil bohong betul-betul mudah saya jadi ingin, ingin saya ingin metode ini saya ingin menunjukkan pada dunia ini bahwasanya Allah betul-betul firmanya betul betul-betul mudah Insya Allah ini untuk sementara mungkin syutingan ini dulu semoga nanti Allah mempertemukan orang-orang yang hanya karena Allah mencari ilmu nanti kalau ingin pendalamannya bisa ketemu saya atau dengan kiai-kiai yang lain Wallahul sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi selamanya kami adalah syukur pada guru-guru kami, orang tua kami, khususnya mohon Fatihah, guru kami yaitu orang tua kami yang sudah mendahului dan guru-guru kami sarang rembang khususnya Kiai bin Sueb, Kiai Abdul Jalil, Kiai Rahim Zaini, Zuber, bin Zaini bin Zubair, Ma'ruf bin Zubair. Semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya diampuni Allah, barokahnya diberikan kepada kita semua, karomahnya diberikan kepada kita semua. Insyaallahilana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته